Wah, nggak masuk angin, guys. Roger versus Kimi bintang 3 yang slow ya. Nggak kerasa, guys. Wah, ini. Halo, guys. Balik lagi di channel Gameplay Magic Chess, Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Brown ya, guys, ya. Brown dengan skill 3 ya. Untuk skill 3-nya Brown sendiri ya, guys, ya. Dia akan memperkuat item yang kita dapat, guys, ya. Dan di sini ada cooldown-nya, itu cooldown-nya sekitar 4 round atau 5 round ya. Itu jadi dia akan memperkuat, intinya itemnya itu ditempa ya. Item kan kayak senjata ya, senjatanya ditempa dulu biar jadi kuat gitu ya. Intinya seperti itu ya, cara gampangnya ya. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan combo Gunner ya, guys, ya. Gunner. Tapi sebelum itu kita akan coba dulu nih ya. Dapatnya kan Nature Spirit ini kan. Jadi kita akan ke Nature Spirit terlebih dahulu, guys. Oke, di sini ada Retribution, kita ambil aja. Kita kasihkan berarti ke Roger, boleh ya, guys, ya. Oke, di sini ada Layla juga. Oke, kita langsung tempa dulu ya untuk itemnya. Jadi ini spell pun bisa ditempa ya. Jadi spell kristal itu bisa ditempa, tapi karena di sini nanti nanti apa ya, waktunya itu bentrok ya, dari cooldown skillnya dengan dapat itemnya. Jadi kita nanti akan sesuaikan aja. Nanti kalau tidak memungkinkan ya untuk kristal ataupun kristal nggak usah kita tempa aja. Yang kita tempa itu item-item dulu, guys, ya. Jadi diutamakan yang item terlebih dahulu yang kita tempa ya. Oke, di sini kita sudah aktif 3 Nature Spirit ya, 3 Nature Spirit dengan 2 Gunner. Ini siapa tahu ya, nanti kita bisa ke arah Gunner dengan Nature Spirit itu juga kuat juga. Atau enggak nanti kita ke Gunner Saber boleh, ke Gunner WM Northern Veil juga boleh, guys. Jadi itu kuat, atau kalau enggak ke Gunner Wim Slayer ya. Jadi kita sesuaikan aja nanti dapat kristalnya apa, dapat star core-nya apa kan, seperti itu. Oke, ini di round selanjutnya ternyata kita melawan Link 1, guys, ya. Link 1 dengan Gunner Saber ini, guys, ya. Ini Gunner Saber. Kalau dia mau ke Northern Veil, Saber Gunner, emang combo ini kuat ya, kuat banget, apalagi kalau sudah jadi. Apalagi starternya di Saber dan juga di Gunner itu kuat banget ya. Tapi di sini karena kita sudah jadi Nature, guys, ya. Nature dengan sudah punya Roger dengan Gunner-nya dan juga Mbak Dora, ini kuat di awal, guys. Kecuali nanti kita ketemunya dengan kombonya jadi juga bintangnya tinggi, itu akan susah juga. Oke, di sini ada si Kimi ya, guys, ya. Kimi nanti akan kita ambil, guys, untuk ke arah Gunner ya ini ya. Oke, ternyata kita melawan, oh ini dia mau ke arah elementalis ya, guys, ya. Ke arah elementalis tetapi belum jadi ya, baru si Saphir dan juga si Valir, jadi belum jadi. Nah, ini kena petirnya Mbak Dora langsung hilang, guys. Oke, di sini kita sudah berada di Fatbog ya, Fatbog yang pertama ini. Oke, itemnya bagus-bagus, guys, ya. Bagus, ini ada Starfall ya. Ini Starfall ya, incaran kita Starfall, tetapi diambil, guys. Dead Armor, wah ini malah kristalnya nggak ada yang ngambil, guys, ya. Soalnya itemnya bagus-bagus ya. Berarti kita ambil aja kristalnya. Berarti kita sesuaikan aja ya nanti ke arah Wim Slayer. Oke, di sini Roger sudah bintang 2 ya, sudah kita dapatkan. Ini ya bintang 2 juga. Kimi OTW, kita tambah 1 slot lagi. Kita naikkan Kimi, boleh ya. Kimi aja terlebih dahulu. Oke, di sini berarti kristalnya kita kasih ke Roger ya. Jadi di sini Roger Wim Slayer, guys. Tetapi Wim Slayer-nya belum aktif ya. Belum aktif, guys. Wah, ini Natalia, guys, ya. Pakai boost 3 hyper-nya di Natalia. Tetapi kalau ketemu Nature Spirit ya susah ya.
Natalianya malah mati duluan ya. Bukannya nge-kill malah di-kill guys Natalianya guys ya. Apalagi masih bintang 1, nggak jadi Astro ya. Kalau jadi Astro itu beda cerita juga ya Natalia. Tapi minimal harus bintang 2 guys. Kalau masih bintang 1 itu HP-nya tipis ya. Oke, di sini ada Mia lagi ya. Ini kita sudah bisa gunakan skillnya ya. Tetapi di sini cuma ada Crystal Whimsire ya. Nggak usah kita tempat dulu aja. Kita nunggu ini ya, yang item dari Round Monster ini nanti pasti akan lebih kuat ya untuk itemnya. Jadi yang kita tempa adalah item dari Round Monster aja. Oke, di sini masih boleh naikkan si Mia ya untuk memperkuat Nature Spirit kita. Wah, ini ketemunya malah yang belum kalah, guys. Wah, tebel, guys, tebel. Wah, Kiminya udah bintang 2. Kaguranya juga udah bintang 2. Ya, punya bintang 2 semua, guys. Nah, seperti yang Mas Yele bilang tadi ya, kalau early ketemu kayak gini ya tetap Natur kalah, guys. Damage-nya gede soalnya ya. Dari Gunner ya, dari Scarlet Shadow juga itu gede, guys. Oke, di sini kita ambil Atlas ya. Untuk ke WM-nya ini ada Freya juga ya sama Franco, kita ambil aja ya guys ya. Ini untuk ke arah Northern Vale ya bisa guys. Oke, Kimi bintang 2 lagi ya ini ya. Berarti kita naikkan aja Kiminya. Nah, di sini Mas Yele akan mencoba peruntungan ya. Peruntungannya karena apa? Di sini kan kita terdapat hero-hero natur ya. Gunner juga ada ya. Jadi di sini Mas Yele akan mencoba peruntungan nanti dapatnya apa ya, Natur atau Gunner ya. Kita pilih yang Star Core yang lebih kuat ya, seperti itu guys. Kalau memang cuma salah satu ya udah ya, nanti kita ambil salah satunya. Di sini kita ambil buku aja untuk si Roger ya, karena Roger di sini kalau sudah mode serigala ya udah kuat guys. Di sini Mas Yele juga langsung tempa ya itemnya karena dapat buku. Nah, di sini ada dua ya. Nah, ini untuk Star Core Nature Spirit-nya kurang bagus ya karena dia cuma kayak immortal. Jadi kita ambil yang Gunner aja karena di sini kayak life steal ya guys ya. Oke, jadi nanti kita akan transisi ke Gunner. Gunner nanti ke arah WM, ini sudah bisa ya guys ya, ke arah WM. Kita naikkan Franco. Berarti kita harus nambah slot dulu ya. Kita naikkan si Freya. Ini 3 WM dengan 4 Gunner ya. Untuk hero-hero natur kita jual saja kecuali si Atlas, guys. Oke, di sini Lancelot juga kita ambil untuk ke arah Whimslayer ya. Ini soalnya kita sudah punya Whimslayer. Meskipun belum kita aktifkan, guys. Karena apa ya? Karena belum terlalu kuat, mending kita punya lifesteal dulu ya, karena di sini Kimi kita udah bintang 2, Layla kita udah bintang 2, jadi pertimbangannya seperti itu ya, biar punya lifesteal ya intinya. Nanti kalau Rogernya udah jadi Whimslayer itu akan lebih kuat guys. Wah, dikeroyok. Nah, kalian lihat Rogernya guys, Rogernya itu nggak masuk angin guys ya. Kalau sudah kill itu waduh. Nah, ini belum jadi Whimslayer ya. Nanti kalau jadi Whimslayer itu lebih kuat lagi. Oke, di sini ada Atlas ya sama Xbox, kita ambil aja. Atlasnya bintang 2, nggak masalah ya. Mantap ini. Wah, ada Kimi, guys. Ada Kimi, kita ambil dulu. Nah, ada Roger ya. Ada Roger, berarti kita ambil aja Rogernya ya. Nggak apa-apa ya, nggak nabung. Ini Johnson kita ambil aja, guys ya. Jadi di sini kita coba ke arah Saber guys ya, untuk stun ya, efek stun. Jadi ini Atlas nggak kita jual dulu, ini untuk mencoba ya, ini pakai Saber atau pakai WM dulu yang lebih enak ya, seperti itu guys. Oh, oh ada Starfall dari Hellcat-nya ya. Nah ini ya, ini kalau robotnya nggak mati-mati kan enak banget ini. Nah, apalagi kalau mati kena stun kan, habis itu kena damage dari Gunner. Nah, rata guys. Kalau Rogernya udah mengeluarkan skillnya rata ini. Meskipun kita nggak bisa nabung di 20 ya, itu resiko memang. Tapi nggak masalah. Nah, di sini Franco bintang 2 ya, lebih mantap lagi. Nah, di sini ada Roger lagi, ada si Johnson lagi guys. Berarti kita jual saja untuk si Atlasnya ya, untuk ambil hero ini. Nah, ini kita bisa ambil Roger dan juga Johnsonnya. Jadi kita mencoba ke arah Saber dulu ya, WM-nya nanti dulu. Jadi ke arah Saber biar punya stun tadi ya, stun. Oke, di sini Kabum lagi ya, ini Kabum. Wah, ini kenapa banyak yang pakai Kabum, guys? Ini apakah YouTuber-YouTuber besar
baru bikin video ini ya. Masihnya juga kurang tahu. Mungkin saja ya. Oke, di sini nah, Mbak Dora. Wah, kegocek, guys. Ini yang kena ini. Oke, Freya ya, aman berarti ya. Hilang, guys. Ya, ini paling kita susahnya kalau ketemu Mbak Dora ya. Ini kalau core kita yaitu si Roger kena setrumnya Mbak Dora itu langsung hilang di tempat, guys. Oke, di sini ada kristal lagi ya, Beam Slayer. Oke, kita ambil aja soalnya kita udah punya kristal ya. Oh, diambil ternyata, guys ya. Ternyata diambil. Dapatnya apa ini? Aduh, hijau-hijau, guys ya, anti mage. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Soalnya elementalis dan juga arser itu nggak terlalu penting untuk kali ini, guys. Soalnya bikinnya kan gunner, Beam Slayer ataupun ke arah WM ya. Oke, di sini nambah slot bisa ya ini ya. Kita tempat dulu yang penting, kita tempat dulu itemnya ya. Kalau kita nambah slot kita bisa mengaktifkan ke arah ini ya. Beam Slayer, guys, Beam Slayer aktif. Kita cari dulu. Wah, ada Freya ya, guys ya, ada Freya. Nanti akan kita ambil, guys. Nah, di sini Roger-nya dia akan aktif Beam Slayer ya, guys ya, Beam Slayer. Oke, di sini lawannya adalah Gunner juga nih, Gunner dengan Scarlet Shadow ya. Waduh, tebel, guys, kabumnya, guys. Wah, ini. Waduh. Wih deh. Wah, Roger-nya, guys, gak masuk angin, guys ya. Roger-nya. Wah, ini. Kalau menang gak masuk angin, guys. Wah, kalah juga ternyata ya. Soalnya sudah tipis SP-nya ya. Kalau tadi SP-nya masih tebel bisa menang, guys. Roger-nya, guys, kalian lihat gak masuk angin ini. Soalnya dia jadi Beam Slayer ya. Jadi kalau nge-kill tambah HP lagi. Nah, ini ada Claudia dan juga Roger, kita ambil dulu. Wah, kita jual siapa ini, guys? Kimi aja ya. Kimi kita jual dulu. Berarti kita ambil Claudia, kita bisa naikkan ya. Nah, ini Claudia sama ini si siapa ini? Xbox ya, 6 Gunner. Kita aktifkan lagi yang playernya ya. Jadi untuk sabernya kita nonaktifkan dulu. Ini untuk hijau-hijaunya kita kasih ke Kimi ya, karena dia udah bintang 2. Jadi sekarang udah aktif 6 Gunner ya, guys ya, dengan 3 Beam Slayer. Tapi di sini untuk Tarkornya belum kita aktifkan ya, yang tadi efek life steal-nya tadi. Nanti akan kita berikan ke Roger. Ya, di sini ya. Kimi ya, Kiminya. Enggak kena stun, guys. Mantap. Roger, guys. Nah, ini kita kasih ke Roger ya, guys ya. Oke. Nah, di sini kemarin ya ada yang komen, guys ya. Ada yang komen katanya Star Core dicampur dengan kristal itu nggak bisa ya, ya. Nggak ada efeknya katanya Mas Elah ya. Lucu gitu ya. Nggak bisa baca di deskripsi. Ya. Nanti kalian lihat sendiri, guys ya. Nanti bisa ndak ini Star Core-nya itu gabung dengan kristal ya. Kalian lihat sendiri. Nanti Mas Eleh akan coba menjelaskan ya, sedikit demi sedikit aja. Nanti supaya kalian paham ya, guys ya. Mas Eleh harap nanti bisa mencerahkan kalian yang mungkin belum ngerti atau belum tahu, atau mungkin Mas Eleh salah, kalian bisa benarkan ya, guys ya. Tapi ini menurut pemahaman Mas Eleh itu bisa ya, bisa dicampur kristal dengan, nah kalian lihat, guys ya, ini kalian lihat Roger-nya dia dapat efek Star Core Gunner dan juga dia masih mendapatkan efek dari Beam Slayer, guys ya. Nah, ini belum kelihatan Beam Slayer-nya soalnya dia nggak ngekill, guys ya. Nah, nanti kalau sudah ada efeknya itu baru mungkin kalian akan mengerti ya, guys ya. Oke, di sini ada Star Core Beam Slayer. Nah, di sini Mas Eleh akan jadikan Beam Slayer sekalian ya, biar biar nggak bingung ya, biar pada nggak bingung. Oke, di sini kita langsung bintangin 3 si Roger, guys ya. Di sini berarti Star Core-nya kita kasih ke Kimi. Nah, Kimi ini Star Core-nya ini enak juga ya.
Jadi hero lain yang kill Kimi itu bisa dapat efek Wimslayer-nya. Nah, ini cocok banget di komboin dengan Roger Wimslayer. Kenapa? Karena kalau Roger kill, Kimi-nya itu juga dapat efek, guys. Seperti itu, guys. Jadi enak banget. Nah, di sini ada Estes juga. Berarti ini kita ganti Estes aja dulu. Nah, ini kita belum bisa ke 6 Wimslayer ya. Nanti kalau sudah 6 ini kuat banget, guys. Apalagi nanti BM jadi juga ya. Kalau nggak jadi ya nggak masalah ya. Kita coba dulu seperti ini. Kita akan fokus ke Roger ya guys ya, ke Roger ini untuk membuktikan ya. Nah, kalian lihat ya, Starcore Gunner aktif, darahnya putih dan hitam ya guys ya. Oke, nanti karo kill, nanti di bawahnya ada kayak sinar ya guys ya. Nah, kayak Kimi ini, Kimi ada ya. Ya, Roger kalau kill, nah kalian lihat guys, Rogernya ada ya di bawahnya ya. Berarti Wimslayer aktif juga ini, Wimslayer aktif, Gunner pun aktif ya. Seperti itu ya, ini menurut pemahaman Mas Eleh ya. Kalau kalian masih bingung ya, kalian coba sendiri, bisa enggak dicampur. Soalnya jadi bukan kali ini aja ya, di beberapa video juga Mas Eleh juga seperti itu ya. Karina Wimslayer bisa guys ya, Link ya, Link Astro Wimslayer bisa. Meskipun banyak yang komentar kayak gitu ya, ya udah Mas Eleh maklum guys ya, mungkin belum tahu. Tetapi mungkin ya, mungkin nanti di Starcore-nya itu ada tulisan kan di bawahnya itu, tidak terjadi efek yang pakai kristal gitu kan intinya ya. Nah, di sini Mas Eleh aktifkan dulu ke 6 Wimslayer 6 Gunner. Nah, ini menurut Mas Eleh ya, dari Muntun itu yang nggak bisa itu ya, yang nggak bisa dipakein itu maksudnya gini ya. Seumpama Roger tadi kan pakai kristal Wimslayer ya. Dia kan jadi Wimslayer, tapi dia nggak bisa dipasangin Starcore Wimslayer karena dia bukan hero asli Wimslayer guys, kayak gitu ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Atau enggak, ini kalau Mas Eleh salah ingatkan guys, nggak apa-apa. Ini Mas Eleh juga manusia ya, sama-sama mungkin salah juga kan, seperti itu guys. Roger guys. Nah, ini kembali ke gameplay. Roger-nya guys, kalian lihat guys. Nah, di sini ya membuktikan ya, yang di bawah ini ada efek dari Wimslayer. Jadi aktif ya seperti itu. Intinya kristal dan juga Starcore itu bisa dicampur ya. Tapi Starcore nggak bisa dipasangkan ke hero hero apa ya? Hero yang jadi-jadian ya, maksudnya itu seharusnya bukan hero seumpama ya, seharusnya bukan hero Wimslayer kayak Roger itu, dia jadi Wimslayer. Nah, dia nggak bisa dipasangkan kristal Starcore Wimslayer seperti itu guys. Jadi kalian harus pilih ya, mau hyper di hero asli atau hero jadi-jadian, hero palsu guys, kayak gitu. Nah, ini ya Rogernya darahnya sudah ya, sudah jadi darah putih semua nih, kayak Yin kemarin guys. Jadi semakin tebel ya hero kalian, ini shield-nya akan tebel juga guys. Wah, ini ya. Wah, nggak masuk angin guys. Roger versus Kimi bintang 3 yang slow ya. Nggak kerasa guys. Wah, ini akan jadi meta ya nanti menurut Mas Eleh guys ya. Kalau udah pada tahu ini bakalan jadi meta ini, Roger Wimslayer ya. Jadi kalian setelah ini kalian bisa coba guys. Ini kuat banget ya Roger. Apalagi Roger itu nggak Wimslayer aja kuat ya. Yang penting Gunner dulu kan. Apalagi sekarang jadi Wimslayer kayak gini. Itu kuat banget guys. Oke, di sini tambah slot aja ya. Biar nanti bisa aktif Northern Veil ya guys ya. Northern Veil aktif. Nah, ini kita lawannya ternyata duo kabum guys ya. Duo kabum. Oke, berarti di sini kita bisa naikkan Franco dulu aja ya. Franco naik dulu. Ini untuk mengaktifkan ke Eblis Bounty-nya dulu biar dapat duit tambahan ya. Meskipun untuk ini Northern Veil-nya belum bisa aktif guys. Northern Veil belum bisa aktif ya. Kita jual dulu si Cyclops. Ini kita nabung aja. Ini nanti OTW ya, nanti naikin si Freya ya guys ya biar aktif 3 Northern Veil ya, biar si ini siapa itu Bane-nya, si Bane itu biar bisa langsung mengeluarkan skill-nya ya, ultimate-nya. Oke, di sini ya kalian lihat posisinya seperti itu guys ya. Kalau dapat yang Starcore kayak Roger ini, kalian posisikan itu yang penting di sekelilingnya itu nggak ada teman ya. Yang penting jarak satu petak aja ya sekelilingnya. Di posisi manapun ya semua bisa guys.
Yang penting di sekelilingnya nggak ada temen-temennya ya. Roger versus everybody, guys. Waduh. Wah, Julian pun nggak bisa ya, guys ya. Cuma bisa ngepok, guys ya. Nggak bisa nge-kill, guys. Soalnya dia sudah dapat efek dari Grimslayer ini, si Rogernya. Nggak masuk angin kan? Kalian bisa coba nanti. Oke, di sini ada Kimi, kita langsung nambah slot aja. Nggak masalah, guys. Duitnya habis nggak masalah, soalnya sudah ada di late game ya. Yang penting kombonya jadi dulu. Freya naik. Nah, di sini ada Link juga ya. Berarti kita bisa pakai Link ya, menggantikan si ini, si Valir, guys. Oke, kita ambil aja Link-nya, kita naikkan ya. Berarti Valir nggak usah, kita jual aja. Oke, kita ambil Bane ya nanti, guys ya. Kita kunci aja. Ini ada dua hero, Bane dan juga Estes. Oke, ini Swordman juga jadi ya. Apalagi nanti kalau kita dapat Crystal Gunner, wah lebih enak lagi ya. Bisa WM juga, bisa Link Gunner, itu lebih kuat lagi. Waduh, wah, Rogernya kena stun nggak masalah ya. Waduh, mantep guys. Wah, ini bahaya karena penambah Dura guys. Hilang dulu. Oke, belum mati guys, belum mati ya. Damage-nya kurang, Mbak Duranya damage-nya kurang. Wah, ini Bane kita ambil dulu ya guys ya. Bane kita ambil. Estes kita ambil ya guys ya. Estes kita ambil. Oke, mantap. Ini kita, wah belum ada ya. Cuma ini kristal ya. Cuma kristal, enggak usah. Ini soalnya nanti habis ini kita dapat item. Setelah itu akan kita tempa ya guys ya, itemnya dengan skill tiganya Bron ini. Oke guys, nah di sini dapat kristal Astro dan juga Bracelet dan juga Mirror ya. Ini mending ambil Mirror aja, soalnya kristalnya itu nggak terlalu perlu ya untuk kali ini. Oke, di sini Estes ya, Estes kita ambil aja bintang 2. Di sini ada Claudie juga, kita cari aja. Soalnya udah late game ya. Oke, Lancelot bintang 2. Ada si Layla. Nah, ini Claudie ada ya. Kita kunci dulu, kita ambil clone ya, Mirror Device. Ini BOD juga. Langsung kita tempa aja ya BOD-nya, kita kasih ke Kimi. Kita tempa dengan skill 3-nya Bron. Nah, ini kita bisa clone si Bane ya, guys ya. Oke, Bane sekarang bintang 2 dan sudah aktif Northern Veil. Ini akan lebih kuat nanti, guys. Efek U-nya akan lebih mematikan ya guys ya. Waduh, langsung rata. Kimi bintang 3 gak kesentuh, tapi Rogernya ngilang ya. Wah, gak masuk angin guys damage-nya guys ya. Roger dan Kimi ya sama-sama 36 ribuan, jadi berbagi ya. Soalnya Kiminya itu dia kayak memanfaatkan si Roger ya guys ya. Rogernya kill, Kimi dapat efek ya. Kiminya kill, Roger gak dapat ya. Jadi kayak curang nih si Kimi guys. Oke, gak apa-apa, kita cari si Freya ya. Oh, Kimi dapat ya. Freya bintang 2 kah? Nah, Freya bintang 2 guys. Link ya. Link ini. Wah, duitnya ini kurang guys. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, kita kunci shopnya ya. Nah, ini mungkin kita masih belum bisa menyelesaikan gamenya. Jadi mungkin satu round lagi guys. Nah, seperti ini ya. Ini yang bikin bingung ya. Nah, yang bawah ini guys, tidak terdapat efek pada hero yang memperoleh sinergi tertentu dari equipment ya guys ya. Kristal ya. Itu yang bikin bingung, tapi semoga aja penjelasan majalah yang di awal tadi itu nggak bikin kalian bingung ya. Semoga aja guys ya. Tapi kalau yang masih bingung ya, ya nggak apa-apa, mungkin penjelasan dari majalah masih kurang gitu kan. Oke. Nah, ini udah nggak ada obat guys. Roger dan Kiminya udah nggak ada obat. Apalagi nanti kalau Kiminya bintang 3. Padahal ini belum bintang 3 ya Kiminya ya. Masih bintang 2. Tapi udah kayak gitu. EV-nya lebih tebel dari si Roger. Ya kita cari Link ya. Link semoga aja bisa bintang 2. Ini kita ambil siapa ini, si Julian dulu. Siapa tahu jadi WM ya. Tapi nggak ada blessing guys. Kalau kali ini nggak ada blessing ya nggak apa-apa. Kita cari aja, nyantai aja ya. Ini sudah pasti menang guys. Oke. Atau kita cari Kimi aja ya mungkin ya guys ya. Kita jual aja ya Julian dan Franco-nya. Kita minimal Link aja lah, Link bintang 2. Oh nggak ada guys, nggak dikasih ya. Jual lagi aja lah ya. Oh, si Layla ya. Nggak ngaruh guys, ini kayaknya round terakhir ini.
Wah, apalagi Ciminya kena tarik Franco, malah dikasih pojok aja. Rogernya di tengah, oke ya, kena kroyok tapi gara-gara skillnya tadi. Wah, ini telak banget. Kali ini lebih telak dari yang tadi ya. Gak masuk angin gitu ya. Nah, ini ya. Kita berhasil menang dengan bronze skill 3 ya, dengan Hyper Roger Wimslayer nih, Roger Monster guys ya. Dengan 6 Gunner, 6 Wimslayer, 3 Northern Veil. Oh, mantap. Kalian harus coba guys nih.